Bapak Ida yang sangat berbakat, yang mempunyai vokal suara yang hebat dan fashion sense-nya up to date. Kerana dia yang ku cinta. Permohon bawah langit. Itu saja daya terbangku, kerana cinta sekuat manapun takkan melepasi cinta yang suci. Hati ini pedih menanti, mengharapkan kembali semua cinta yang telah ku beri hanya kepadanya, tak mungkin berganti. Bersama saya ialah Atuk dan Nenek Nurjana. Ni saya nak tanya, siapakah di antara awak berdua yang selalu memberi galakan pada Nurjana? Biasanya saya lah. Apa yang Nenek selalu lakukan? Sekarang je, kalau berlatih tu dia sungguh-sungguh. Jangan main-main. Okey, baiklah. Terima kasih, Nenek. Terima kasih. Emosional sekejap. Emosional lah. Jangan nangis, Mami. Okey, sekarang ni kita tanya kepada panel pengadil kita pula. Keseluruhannya okey, cuma sedikit pitching harus jaga-jaga. Satu yang saya nak beritahu, sekiranya anda buat lagu ballad untuk semua peserta, jaga-jaga bila verse tu, jangan semua kita nak lontarkan suara. Ada yang kita boleh kontrol, ada yang kita boleh lontarkan. Dynamics itu dipanggil dynamics. Itu harus dipertingkatkan lagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih panel pengadil dan terima kasih Jana. Anda boleh pulang bersama kawan-kawan anda. Nampaknya kita tinggal seorang sahaja peserta yang belum membuat persembahan. Dan inilah persembahan terakhir daripada. Ya! Ini adalah peserta cilik terakhir, ialah Amira Fikria. Dan seperti yang lain, Amira Fikria juga mempunyai idola kegemarannya. Mari kita saksikan. Sejak usia berapa Amira mula untuk nyanyi? 8 tahun. Siapakah yang selalu menyanyi dan berlatih Amira? Ibu dan ayah. Siapakah idola Amira? Siti Nurhaliza. 3 perkara mengapa Amira suka akan Siti Nurhaliza? Suaranya sangat merdu, dia sangat comel dan juga dia baik hati. Mengapa mereka selalu bertanya?
merupa segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mahu mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berbalik, tak ingin berganti. Jiwa ku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semua, ku pasti tiada yang curiga. Kasih kau hadir, tiada terduga. Hanya yakin menunggu jawapan. Sepanjang saya duduk bersama ibu bapa Amira ni, saya tengok bapak dia tak lepas nafas. Dia tahan aja nafas dia. Dah habis persembahan baru dia, habis. Jadi bagaimana ni perasaan anda berdua dapat melihat persembahan Amira ni? Saya merasa bangga dapat melihat persembahannya. Terus tingkatkan, majukan diri dan lihat peringkat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu bapa Amira. Okey, kini saya nak bertanya kepada panel pengadil, adakah mereka terpesona dengan persembahan Amira Fikriah? Amira, cikgu sangat suka kebolehan, ketawa kakak. Kebolehan Amira mengawal nota yang panjang tu, itu satu skill. Itu bagus, itu menandakan awak mempunyai pernafasan yang sangat panjang. Susah nak dapatkan kemahiran itu. Itu banyak latihan. Tapi saya rasa challenge awak ataupun satu tantangan pada hari ini ialah kerana lagu tu, lagu yang sangat hebat dan yang dinyanyikan oleh penyanyi nombor satu di Nusantara ni lah, iaitu Siti Nurhaliza. Jadi ada dinamik dia yang agak sukar untuk kita nak menyamai Siti Nurhaliza. Jadi pemilihan lagu mesti berhati-hati. Tapi cikgu suka sangat, sweet sangat awak ni. Tahniah. Terima kasih Kak Tee dan juga panel pengadil kita. Okey, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Amira Fikriah. Terima kasih Amira. Ya, sila kembali bersama dengan kawan-kawan yang lain. Nampaknya kesemua kawan-kawan Frada daripada kumpulan B telah pun membuat persembahan solo mereka. Ya, apa kata kita persilakan sekali lagi ke 8-8 peserta cilik daripada kumpulan B. Siapakah di antara mereka telah membuat persembahan yang terbaik? Siapakah di antara mereka yang telah mencuri hati panel pengadil? Sekarang tiba masanya untuk lihat carta penilaian panel pengadil. Sudah pastinya mereka akan sekuasa berada dalam kita. Dan bukan itu saja, kami juga ada hadiah perpisahan untuk anda berdua. Dan kami mengundang pengadil Kak Nik untuk menyampaikan hadiah perpisahan daripada juara majunya. Apa kata kita berikan mereka tepukan sekali lagi? Tidak mengapa, yang penting jangan berputus asa. Ya, betul. Ya, tapi sebelum itu, terimalah persembahan terakhir daripada Nurjana dan Nur Azira bersama kawan-kawan juara.